Sementara itu, saudara, Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka usai ditetapkan KPU sebagai Wakil Presiden terpilih Pilpres 2024 langsung mengunjungi warga di Rusun Muara Baru, Jakarta Utara. Ini sambil membagi-bagikan susu kepada anak-anak. Gibran menyebut kunjungannya, kita juga masih akan menampilkan visual terkait dengan Gibran yang menyambangi anak-anak di kawasan Jakarta Utara yang telah membagikan susu, di mana Gibran juga menyebut kunjungan ini sebagai bentuk silaturahmi dengan warga Rusun Muara Baru. Mikir ya, yang udah. Langsung mundur yang udah. Yang udah mikir, yang udah. Ayo, mundur ya. Sampai jalan. Ya. Mas Gibran. Wakil Presiden Kompas TV, Mas Gibran, selamat Mas Gibran atas penetapannya sebagai Wakil Presiden terpilih. Mas Gibran, ada pernyataan setelah MK akhirnya ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih bersama Pak Prabowo, pernyataannya Mas? Ya, terima kasih, ini semua proses sudah berjalan, hari ini sudah final. Hari ini saya mau ini apa silaturahmi dengan warga Muara Baru ya. Muara Baru. Aduh. Ya itu aja. Mas tadi yang pesan yang belum. Mas tadi pesan Pak Prabowo adalah ini saat ini rakyat menuntut kerjasama semua pihak ya, untuk betul, membangun Indonesia. Betul. Kontestasi sudah selesai. Dan apa hari ini sudah ditentukan, semuanya sudah final. Ya ini saatnya bahu membahu bergandengan tangan untuk membangun bangsa ini, ya. Dah itu aja. Berkoalisi dengan semua Mas atau dalam arti gimana nih Mas? Akhirnya mengajak semua atau semua pihak yang kemarin menjadi rival atau gimana Mas? Ya yang namanya partai di dalam koalisi ataupun di luar koalisi itu sebenarnya sama. Sama-sama pengen ini membangun bangsa, punya cita-cita yang sama. Berarti tidak menutup kemungkinan ya Mas ya. Saudara, saat ini Gibran Raka Buming Raka Wapres terpilih sedang melakukan bertemu warga pertama kali setelah penetapannya di KPU, membagikan susu kepada anak-anak di wilayah Rusun Muara Baru. Mas Gibran bersama warga nih Mas. Mas Gibran, kenapa pada akhirnya Mas Gibran, kenapa kenapa Rusun Muara Baru menjadi yang pertama dikunjungin Mas? Ya nggak apa-apa, kita pengen silaturahmi lah dengan warga. Mas Gibran sekaligus mereka nggak ada yang namanya perayaan silaturahmi dengan warga ya. Jalan-jalan Mas. Sekali lagi selamat Mas. Itu dia jurnalis Kompas TV Mario Sarong yang mewawancarai Gibran Raka Buming Raka di Rusun Muara Baru usai ditetapkan oleh KPU sebagai presiden dan juga wakil presiden terpilih 2024-2029 bersama dengan Prabowo Subianto.